Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini alhamdulillah saya berkesempatan hadir di kawasan Terminal Besar Kota Malang ya, tepatnya di belakang terminal. Dan ini saya tadi telat ya karena harus servis sepeda dulu ya teman-teman ya. Jadi agak telat tadi dan nggak apa-apa. Hari ini di Kota Malang ada bis ALS Novin 360 ya, yang baru mendarat di Kota Malang ini dan mesinnya belum dimatikan ini ya. Dan di sini ALS Novin 345 dengan cincu Pak Regar ya, ini hari ini servis ringan untuk keberangkatan besok ya teman-teman. Jadi ALS Novin 345 berangkat dari Senin dan 360 berangkatnya hari Selasa ya ini ya. Pak Jones, sehat? Sehat? Ini lah. Ini ya kegiatan dari kru ALS Novin 345 ya Bang Cecep ini. Servis apa Bang Cecep? Dinamo, dinamo cas. Oh. Nah, ini ya dinamo cas ini ya teman-temannya. Oh yang di sini. Ya. Nah ini. Kasih nomor WA nya Santron. Iya nanti. Nomor WA. Dinamo cas ini dinamo cas. Bang Cecep ini supir dua tapi mau terjun langsung nih ya. Nah ini masih orisinil semua ya teman-teman ya. Nah ini. Ya, tapi masih orisinil semua ya Bang Cecep ya. Masih 16.1 terawat mesinnya ini. Dan di sampingnya ALS Novin 360 ya, ini ya baru datang ya. Sibuk Bang Cecep. Ngapain? Ya soalnya kan kerja Bang Cecep. Mau ngajar? Iya. Jadi sebisanya waktunya. Ya. Oh itu di samping sininya Bang Cecep ya? Iya. Kalau 21 apa 26 kan di situnya ya Bang Cecep ya? 2 ya. Kalau 15 26 ini. Nah, di situ ya. Nah, 2 dia. Nah, ini sangat terawat sekali mesinnya ini. Dan sangat kering ya Bang Cecep ya.
karena Bang Taurus ya dan Pak Regar lagi santai istirahat ini. Masih kering semua ya Bang Jajab ya? Iya, kering. Ini filternya ini. Dengan hawa. Oke, dilanjut Bang Jajab ya. Ini LS Novin 360 ini belum dimatikan nih teman-teman. Ya, jadi ini berangkat besok 345 dan 360 berangkat hari Selasa ya teman-teman ya. Karena jatah hari ini tadi 388. Oke, apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Dan untuk semuanya saja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.